saya Arjuna Perkasa Putra Anggara. Saya kelas 5 dari SD Lab School UNESA 1 Surabaya. Saya akan menyampaikan puisi yang bertema membentuk generasi muda yang berbudaya dan berprestasi. Membentuk generasi muda yang berbudaya dan berprestasi. Mentari pagi mulai bersinar, tapi kita tidak bisa belajar di sekolah, tidak bisa bertemu teman, tidak juga bertemu guru yang sabar dan ramah. Masa demi masa, generasi pun berubah muda, menunggu harapan dan cita di tengah datangnya wabah corona. Tapi sebagai siswa dan generasi muda, janganlah menyerah dan putus asa. Tetap semangat belajar di rumah. Kembangkan bakat dan potensi yang kau miliki. Ingat, pandemi bukanlah halangan untuk berkarya. Pandemi bukanlah halangan untuk mencetak prestasi. Kompetisi dan lomba selalu ada untuk mengasah bakat dan kemampuan kita. Jadilah pemuda harapan bangsa, pemuda yang pintar dan cerdas, menjaga keutuhan bangsa. Itu adalah cerminan bangsa yang kuat. Indonesia kaya akan budaya. Tugas kita adalah melestarikan dan menjaganya. Walau beda suku dan agama, tapi tetap bersatu karena kita harapan bangsa. Wahai teman-teman semua, ayo kita lestarikan budaya bangsa. Kita tingkatkan semangat belajar kita agar menjadi generasi muda kebanggaan Nusa dan bangsa.